Elsa? Do you want to build a snowman? Come on, let's go and play. I never see you anymore. Come out the door. It's like you've gone away. We used to be best buddies, and now we're not. I wish you would tell me why. Do you want to build a snowman? It doesn't have to be a snowman. Pergilah, kakak sedang menonton drakor. Okay, bye. Halo, rakyatku. Kalian, apa kabar? Baik-baik saja, semoga. Kalian bertanya-tanya kan kenapa aku sangat suka berada di kamar? Karena ya, di luar aku tidak bisa mengontrol kekuatan. Tapi di sini, aku bebas melakukan apa saja. Jadi, kalian ingin melihat kamarku ini kan? Betapa nyamannya kamarku. Kalau begitu, ayo ikut aku. Ola bonjour ni hao annyeong ohayo. It's Cecil. Selamat datang di singgasanaku. Ayo kemari. Jadi saat Anda masuk ke ruangan, Anda akan menemukan teddy bear yang lucu ini. Ini tasku. Ini adalah standing. Tempat aku menyimpan ya berbagai macam tas ada di sini. Ada topi-topi juga di atas sini. Lalu jika kita bergeser ke sebelah sini, ini ada ring light. Ring light yang sangat besar, cukup besar. Ada cerminnya juga. Aku bisa bercermin di sini. Ini lumayan besar dan bagus untuk aku membuat konten-konten seperti TikTok. Karena aku sekarang sudah beralih menjadi TikToker. Kalian jangan lupa follow aku ya. Kita geser ke bawah. Di sini ada sesuatu yang mungil tapi sangat berharga bagiku. Kalian tahu aku penyanyi bukan? Jadi ini adalah sesuatu yang jika kalian menyalakannya, oke. Oh, dia temanku yang tadi berbicara. Ternyata mati, guys. Tes. Oh. Sudah cukup. Terima kasih. Kita mau melanjutkan tur singgasanaku. Di sini, bagaimana aku menunjukkannya? Di sini ada foto keluarga aku, tapi kalian tidak boleh melihatnya. Blur, okay? Blur. Di sini ada tempat aku menyimpan gunting, dan juga ada lightstick Twice. Aku penggemar Twice, fandomku adalah Once. Dan ini ada Choki. Lihat, imut sekali. Di sini kemasannya ada, ini bukan sponsor sama sekali. Jadi, tidak ada endorse, okay? Ada Nusa, dan ada Rara. Kalian tahu kan, yang membuat aku hijrah adalah mereka. Lucu sekali, bukan? Kan? Sudah, ini hanya untuk stok aku makan nyemil-nyemil di dalam kamar. Kalau kita melihat ke bawah, di sini banyak pernak-pernik yang jarang aku pakai. Ini tempat perhiasan, di sini tempat cincin. Ya, cincinnya sedang aku pakai. Ini cincin mahkota favoritku. Kebetulan aku memelihara alien. Hai, kau bisa berbicara? Say hi. Segitu saja. Baiklah. Tidak apa-apa. Selamat tidur. Lalu di sebelah sini ada dompet, ada kacamata. Aku biasanya memakai kacamata kalau sedang liburan. Lalu ada parfum-parfum kesayanganku, ada earphone, ada ya semacam perhiasan-perhiasan lainnya. Lalu di rak yang bawah ini ada berbagai skincare yang biasanya aku pakai. Ini untuk stok, tempatnya ada di sini. Aku kebanyakan memakai produk dari Something. Sekali lagi ini bukan sponsor, okay? Tapi kalau misalnya Something mau, boleh kirimkan saja sponsor kepada aku, terima kasih. Terus ada juga makeup yang belum aku pakai, aku simpan di sini juga. Dan aku menyimpan beberapa ini karena aku biasanya sering demam, tapi demam yang setiap aku habis ganti behel. Lalu di bawahnya lagi ini ada berbagai masker yang aku pakai. Aku sebenarnya jarang memakai masker wajah karena mukaku sudah mulus, betul tidak? Betul sekali, kalian harus setuju. Dan aku ingin menunjukkan kepada kalian, ini, aku selalu membeli produk atau merchandise diriku sendiri. Lihat, ada aku bersama adikku Ana. Tapi Ana tidak diperbolehkan masuk olehku, karena ini adalah ruang ter-PW-ku. Apa itu PW? Posisi wenak. Lalu ada lagi,
Ada lagi, ini produk dari perusahaanku dari Disney. Ada beberapa princess dan ini tuh dua-duanya adalah puzzle. Puzzle ini aku mainkan selama kurang lebih 4 hari baru selesai karena ini ada 1000 pieces. Dan ini hadiah ulang tahun. Terima kasih. Lanjut ke tempat singgasanaku yang sebenarnya. Ini adalah tempat aku merenung, tempat aku menghalukan sesuatu. Banyak sekali kenangan di sini. Aku akan menjelaskan dulu. Ini warnanya warna salem. Ini bed cover warna salem. Memang agak bertabrakan dengan ini, tapi tidak apa-apa. Yang penting aku suka warna pink. Walaupun bajuku warna biru. Maaf sekali. Lalu di sini, karena aku sudah hijrah, alhamdulillah ya. Jadi aku menyimpan mukena dan sajadah di sini. Seperti itu. Mari kita jelaskan beberapa boneka-boneka yang ada di sini. Oke, kita lihat. Yang pertama, kalian pasti tahu ini siapa? Pintar sekali. Ini Olaf, tapi dia masih belum balik. Hi, I'm Olaf and I love warthog. Lucu sekali. Dan ini adalah hadiah ulang tahun juga. Ini Bubble Pink. Dan ini ada ibu dari semua boneka-boneka di sini. Ini ada Pink Bear. Ini ada Pipi. Dan ini ada Popo. Mereka berteman dan mereka seperti ini. Lucu sekali bukan? Lalu ada lagi ini bayi gurita. Aku lupa siapa namanya. Lihat, dia kembar siam. Ini ada signboard. Tulisannya, be who you are and say what you feel. Because those who mind don't matter and those who matter don't mind. Aku tidak tahu itu apa artinya. Tidak bisa bahasa Inggris. Kita lanjut lagi tadi dari sini. Di sini aku memajang beberapa aksesoris. Seperti kupu-kupu ini yang aku tempel-tempel ini. Ini kupu-kupunya 3 dimensi dan harganya murah sekali. Hanya Rp6.000. Tapi bisa mempercantik semua itu. Lalu ini ada grid wall. Ini tempat aku menyimpan foto-foto Polaroid dan lain-lain. Seperti itu. Ini adalah proyektor. Jika kalian melihatnya di sini, kalau di saat malam hari sangat bagus. Aku menonton film dengan layar yang lebar dan dinding yang terbuka luas. Seperti itu. Ini ada fragrance oil. Dan ini biasanya aku pakai untuk diffuser satu ini. Setelah itu, di atas sini ada menara evil dari temanku. Lalu ini ada lipstick twice. Lalu habis itu, di sini aku menyimpan beberapa remote. Ini remote untuk LED. Ya, aku lupa menjelaskan ini ada LED. LED dari panjangnya ke sana, ke sini. Ini panjangnya sebanyak 15 meter. Dan ini ada remote proyektornya. Lalu ada ini remote yang kecil ini untuk diffuser. Dan aku menyimpan speaker mini. Lalu kita pindah ke bawah. Oke, seperti yang kalian lihat, ini ada diffuser atau pengharum ruangan. Aku menyimpan ini hand sanitizer di sebelahku. Lalu aku biasanya setiap habis bangun atau karena sekarang sedang bulan puasa, bangun sahur itu aku langsung meminum madu agar suaraku tetap indah seperti ini. Keren bukan? Lalu di sini juga aku menyimpan beberapa vitamin. Di sini ada Al-Qur'an. Aku biasanya mengaji dan ini Al-Qur'an pertamaku yang aku beli dengan uangku sendiri. Lalu ini ada kalimba. Kalimba yang sangat mungil. Ini lucu sekali bukan? Nanti akan aku mainkan untuk kalian, terutama yang sedang berulang tahun. Udah segitu saja. Terima kasih, selamat ulang tahun untuk kalian semua. Ini di bawah-bawah sini. Jadi karena di dalam ini kosong, aku pakai untuk aksesoris-aksesoris yang jarang aku pakai. Seperti ada cermin, lalu ada kabel-kabel dan lain-lain peralatan make up juga. Kita move on ke sebelahnya. Ini aku menyimpan buku-buku di sini banyak sekali bukan? Ada karya William Shakespeare, Romeo and Juliet. Kalian tahu kan ini novel yang sangat terkenal? Ada lagi di sini, William Shakespeare lagi. Hamlet. Dan ini adalah novel Twilight. Kalian tahu vampir? Sebenarnya daripada aku memiliki kekuatan es, aku ingin memiliki kekuatan vampir. Ngomong-ngomong di luar hujan, kalian mendengarnya? Apa aku bekukan saja? Tidak, kasihan tanaman-tanaman di luar. Aku tidak tega. Kita beralih. Ada cermin yang sangat tinggi. Ini tingginya hampir sepadan denganku. Dan ini bisa menyala. Bagaimana, terang sekali bukan? Lalu dari situ, di sini ada peralatan skincare dan make upku. Ini lihat, aku sangat suka dengan kotak ini karena kotak ini tuh benar-benar seperti lemari es. Dia bisa dibuka.
Seperti itu. Dan ini isinya skincare-skincare yang cukup berat dan bentuknya agak besar seperti ini. Aku simpannya di sini. Dan ada juga aku simpan beberapa makeup seperti cushion. Jadi hanya itu? Tidak, tentu saja tidak. Mari kita ke atas. Di atas sini ada lukisan. Itu sebenarnya bukan lukisan. Lalu di sebelah sini, dinding sebelah sini adalah favoritku. Karena di sini ada sebuah quotes yang benar-benar membantuku untuk hidup lebih baik. Bisa kalian lihat tulisannya? Health rules. Love one another, pray on time, smile, love, praise, trust Allah Subhanahu wa Ta'ala, follow Rasulullah, say bismillah, have fun and love Allah, recite your Quran, never give up, be honest and thankful, and alhamdulillah. What a nice quote, right? Right? Kita beralih ke sini. Ini juga bagian dari favoritku. Ini adalah pintu yang benar-benar estetik. Kalian setuju? Ini ada tempat gantungan baju. Tapi biasanya aku jarang menggantung baju di sini. Lalu ini ada poster-poster. Ada beberapa poster kesukaanku. Seperti contohnya ini. Ada quotes-nya juga. Get in touch with your goals, not toxic people. What a nice quote. Ada dream catcher juga di sini, guys. Dan satu lagi, itu dia. Itu adalah jam dinding stiker. Aku tempel sendiri, tempel satu-satu, dan yang aku beli hanya yang TikTok-TikToknya itu saja. Jadi, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menemaniku untuk keliling di singgasanaku. Bagaimana, Olaf? Kalian menyukainya? Jadi bagaimana? Apakah singgasanaku cocok untuk kalian? Apakah bisa menginspirasi untuk suasana kamar kalian? Jadi cukup sekian saja. Terima kasih sudah menonton. Aku habis ini harus bermain dengan Anna. Kalau begitu, sampai jumpa di Chachil Universe selanjutnya. Dadah semuanya. Dadah Chilfoli. Dadah.